Halo teman-teman, bertemu kembali di Dmove CS. Di video kali ini admin akan menceritakan sebuah kisah mengenai sosok hantu yang begitu menyeramkan, yaitu hantu muka rata. Hantu muka rata merupakan sosok gaib yang begitu melegenda. Di berbagai daerah, hantu ini memiliki kisah dan ceritanya masing-masing. Hantu ini dipercaya merupakan jelmaan dari makhluk gaib. Namun banyak orang pula yang percaya bahwa hantu muka rata merupakan seorang manusia yang meninggal dengan cara yang sadis, baik karena dibunuh ataupun kecelakaan. Oleh karena itu arwahnya menjadi penasaran lalu bergentayangan. Hantu muka rata merupakan hantu yang jahil dan seringkali menampakkan diri untuk menunjukkan eksistensinya. Hantu ini sering menampakkan wujudnya kepada manusia dengan tujuan untuk menakut-nakuti. Banyak masyarakat yang mengatakan jika hantu ini sering menampakkan diri kepada siapapun yang keluar pada malam hari. Nah, di sini admin akan menceritakan sedikit kisah dari hantu muka rata. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dikisahkan, ada seorang pemuda yang memiliki kelakuan yang nakal dan gemar sekali berbuat onar. Setiap malam, dia dan teman-temannya selalu nongkrong dan mengganggu kenyamanan warga. Banyak warga yang mengeluhkan kelakuan pemuda tersebut dan teman-temannya. Tetapi tetap saja, tidak ada yang berani menegur mereka secara langsung, karena warga takut akan diancam oleh mereka. Tidak hanya itu saja, ia juga gemar mabuk dan berkendara secara ugal-ugalan di jalan raya, tanpa memikirkan bahaya yang terjadi. Suatu malam, pemuda ini pulang sehabis main dengan teman-temannya dalam keadaan mabuk. Namun, pemuda ini mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Hingga di ujung jalan, motor yang ia kendarai tidak dapat dikendalikan karena menghindari sebuah mobil. Dan akhirnya ia menabrak pohon hingga tewas di tempat. Sejak saat itu, arwah pemuda tersebut tidak tenang karena kematiannya yang begitu tragis. Dan hingga kini, arwah hantu tersebut terus bergentayangan dan menakuti siapa saja yang melewati jalan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu cerita mengenai hantu muka rata. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video admin selanjutnya.